كلام. الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعز لله والرسول منين. اللهم اغنينا بهذا الحرام من سوى باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ونظر لي لساني يفقهوا قولي. فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم واياي اتقوا الله فقد فاز المتقون. اللهم تعالى علينا حكمتك وانشر علينا من خزائنك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسرق يوما. بسم الله ما شاء الله لا يسرق سوى يوما. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك ببركة شريفة أن تهم لدنيا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian zuhur kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Taala di yaumul mahsyar insya-Allah untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita sambung kitab Tanwir Ghafilin muka surat 3. Tapi saya rasa dah sampai perenggan tengah ni. Perenggan yang 1, 2, 3 Riyak ya. InsyaAllah kita tengok. Auzubillah minasyaitan rajim. 24 bulan 6 itu betul. Riyak eh. InsyaAllah. Okey, saya nak baca balik. Riyak ialah beramal untuk dilihat orang, dipuji, dilihat orang. Abu Laits berkata, dikatakan pada mereka sedemikian itu kerana amal perbuatan mereka ketika di dunia secara tipuan, maka dibalas pula demikian. Sekarang sedemikian lah. Ingat yang kita selalu kata-kata riak tu cerita dalam kitab ni. Riak itu beramal untuk dilihat orang, ya? Menunjuk ke orang. Janganlah kita dah masuk masjid, dah masuk surau, dah dibagi peringatan macam-macam oleh Allah Ta'ala sekarang ni, dah mengaji Quran bawa habis ni satu jam tuh, live. Tak dapat tengok, boleh tengok pukul 5 petang ni. Tak sempat juga jam, boleh tengok pukul 10 malam. Allah. Tak juga sempat, dah terlelap. Boleh tengok kat mana? Besok pukul 6 lepas subuh. Tak boleh juga, dah start kereta nak pergi kerja. Boleh tengok tak? Ada recorded dalam YouTube. YouTube pun buat live, Instagram pun buat live, Facebook buat live. Siapa yang ada Facebook boleh save kat macam mana? Kita share, kita automatic save kat kita punya timeline. Boleh tengok balik, boleh ulang-ulang balik. Kemudian ada pula orang buat nota. Allah Tuhan punyanya rajin macam-macam itu. Allah ya. Buat grup sahabah Quran, sahabah Quran time. Kita macam mana tuan-tuan? Saya ingatkan balik ya. Bukan apa, bukan saya walaupun saya termis kadang saya ulang balik. Pasal banyak tak tahu. Banyak sangat benda dalam Quran ni kita tak tahu. Benar. Yang bimbang dan Allah bagi hadiah. Hadiah bukan dapat apa bantuan apa tu yang Tan Sri bagi PPM. Ha, itu pun dapat ya, tak kerja 3 bulan dapat duit student 800. Saya tadi sebincang dengan foreman tu, untungnya kita tahu walaupun tak bekerja kita dapat, negara lain tak dapat. Budak muda tu kata untungnya kami dia tu, dia baru kahwin tiba-tiba tak ada kerja dapat dekat jam lagi tu. Kemudian yang hebat ni, untungnya kita ni dapat Quran. Allahu Akbar. Ya, Quran. Kalau tengok sejarah sejak kita lahir, buka TV, ada tak Quran tu dibacakan dengan tadabbur, dengan terjemahan, dengan tafsiran, dengan tilawah, dengan lagu, dengan hukum tajwid, basic
sampai adab-adab membaca Quran diceritakan sampai semalam. Ini pun habis. Belum habis lagi. Targetnya 604 hari. Diceritakan di Hijrah dah ditengok lebih kurang 21 juta tuan-tuan. Subhanallah. Kalau 21 juta tu kita tak termasuk dalam 21 juta tu, agak-agak besok nak menghadap Allah Taala, apa jawab? Agak-agak apa jawab? Cuba kena lah. Ada orang lain dah pergi ke? Dah meninggal. Semalam di Surau Impian Murni, pagi-pagi dah meninggal. Macam tu. Kita beruntung masih hidup lagi ni. Sampai hari ni, 1 Zulhijjah masih bernyawa, masih hidup, masih boleh datang ke surau walaupun kiblat dah terbalik dah. Allah tuan. Rupanya tak sedar je KKR bangunan ni dah berpusing sedikit dah. Sedar tak sedar? Tak sedar. Mungkin asal dulu dah betul. Kiblatnya lah betul. Tapi ada pergerakan bumi, pergerakan bawah tanah. Saya tahu tuan-tuan, saya memang bangunan. Saya memang arkitek. Saya memang belajar arkitek. Daripada diploma sampai degree sampai master arkitektur. Saya arkitek. Bukan ustaz je. Ustaz ni kemudian jadi Batman dia. Bangunan ni boleh bergerak. Bila Allah kata nak bergerak, bergerak tak? Bergerak. Bergerak nampak? Penat, pasang kapet. Allah, tuan-tuan. Tapi kerana Allah Ta'ala, kita tak boleh tahan. Ni hantar Allah hantar wireless macam ni. Maksudnya, kita beringatlah sambil-sambil dengan wireless ni, sambil duduk rumah daripada PKP sampai PKPP sekarang. Negara lain masih lagi PKP. Datang balik PKP. Kita ni kalau tak beringat lagi, Allah. Kata Perdana Menteri kata apa? Kemungkinan patah balik. Anak saya 3 orang di Turki. Masih lagi PKP ni. 3 sana tak balik. Masih pulun. Tolong doakan. Dia tengah pulun kitab Quran dah bilang 3-3. Aduh, mohon doakan. Kita bukan nak cerita sangat, tapi kita nak terbitkan ulama yang akan datang. Itu cita-cita kami. Kami nak terbitkan ulama yang akan datang. Kita bimbang generasi akan datang hidup tanpa ulama. Ulama yang ada, tuan guru Datuk Ismail kamu dah pergi dah. Itu yang kita risau. Satu-satu lama Allah ambil. Allah. Kita yang masih tengah lagi tanpa. Ya Allah bagi peluang depan TV, depan mata tak tengok juga tuan. Nampak dia cerita pasal Quran ni. Macam-macam nak jadi orang baik. Tadi pun cerita pasal haji. Ada 2-3 muka surat. Kalau tak baca bab tu, tak tahu cerita dalam 2-3 muka surat. Muka surat 30, 329, 31. Cerita bab kenah haji. Bab cerita detail tentang haji dan umrah. Bukan terus-terus nak ke Mekah tanpa tengok yang Quran tu, muka surat tu. Kalau kita pergi terusnya, balik tak jadi apa. Allah. Tu kadang-kadang berembat di Madinah, berembat di hotel. Hati tu tak boleh kontrol. Dan menghadap di tetamu Allah Ta'ala. Jangan kita pergi saja macam tu je. Kalau 3 muka surat tu, contohnya mutawif. Mutawif penting. Kena tengok kata Ustaz Fazrul. Pesan nak pergi sana. Clearkan di sini semua. Baru kita pergi sana. Sebab tu sekarang Allah tahan. Tak boleh pergi tahun ni. Betul? Allah. Saya beruntung pasal apa? 3 bulan Mac, saya berbalik muka. Clear. Dapat hadiah. Kita pergi. Alhamdulillah. Itulah last. Orang Malaysia pergi. Kami lah tu tanya. Ceritanya Allah tahan sekarang maksudnya apa? Pasal keadaan semasa ni, perangai manusia, fi'il manusia ni, pergi Mekah macam-macam perangai. Ada tak peluang? InsyaAllah kita doa akan datang, kita dapat peluang. Tahun ni 2,500 je dapat pergi kan? Bukan Malaysia, sana je. Kita di sini dah, boleh tak cari pahala? Boleh. Hari ni dah bermulanya 1 Zulhijjah. Pujuk hati kita. Cari jalan nak buat korban, cari jalan nak berpuasa. Yang paling hebat kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, puasalah kita 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Itu pun tak terdaya lah. Puas Ustaz, susah Ustaz. Lauk banyak.
nak simpan peti ais takut rosak tu. Simpan mana? Simpan dalam perut. Allah Akbar, tuan. Boleh tak puasa yang sama di Mekah? Boleh. Antara yang paling hebat, puasa 9 Zulhijjah. Puasa sunat hari Arafah. Jangan bergerak, tuan. Angkat tangan hari tu, mohon. Pasal apa? Sama level yang angkat tangan di padang Arafah. Minta redha Allah Ta'ala. Boleh, tuan-tuan, pujuklah. Susah, ustaz, besok raya. Jumaat raya, Khamis puasa, betul? Boleh tahan, tak boleh tahan? Nak masak rendang, nak sembelih, apa ni? Lemang panas lah tu. Oh, sampai bila, tuan-tuan, kita? Sampai bila Allah bagi nikmat tu kita nak macam tu je? Bertahun-tahun, tuan-tuan. Perangai tu, betul? Cuba renung. Bertahun-tahun perangai kita dengan makanan ni. Ya Allah, nikmat Malaysia. Dikurung itu kan PKP dikurung kan. Dikurung 3 bulan tak boleh keluar. Saya sendiri pun tak boleh keluar. Ha, dulu mengata orang fasik tak sembahyang Jumaat 3 kali. Kita berbulan-bulan tak sembahyang. Orang yang kita kata fasik tu sama tak imam pertama Tok Bilal pun sama. Aduh, decok fasik kita lagi teruk fasik tu kan. Pasal apa? 3 bulan. Lebih 3 bulan. Saya pun 3 kali sembahyang Jumaat. Itu pun register bukan kat Bangi, Pucung. Oh, jauh. Ha, jauh. Punya dahsyat tuan. Ha, pasal tempat kita mengaji, kita kita mengajar dapat tempat. Ha, tu. Ni Allah uji tuan, ya. Cari jalan, ya. Puasalah 99 Zulhijjah. Cari jalan. Tulis dalam diri aku nak puasa. Ha, itulah bekal, itulah hari yang kita nak berdoa dapat keridaan Allah Taala. Pasal apa? Orang di padang Arafah seronok pasal apa? Tadah tangan menghadap langit, dia betul-betul di padang Arafah. Memang betul tempat kemas itu. Ya, padang masyar, itulah cerita. Sebab tu orang pergi Mekah ni sama macam pergi mati. Ya, pergi mati pakai baju putih. Azan. Ada rekaman je, jalan-jalan je. Bukan azan betul eh? So pergi pergi Mekah, pergi mati sebenarnya. Pakai baju putih. Betul? Pakai ihram putih. Allah. Pergi Mekah naik kapal terbang. Kita pergi mati naik apa? Keranda. Kapal terbang tu keranda. Bisa cantik benda tu sebenarnya. Bisa cantik. Pergi Mekah ditahan immigration. Pasal apa? Pasport, IC semua cukup. Visa. Masuk bubur di soal apa? Immigration juga. Orang immigration tu soal dalam bubur tu. Allah Allah. Ha, tu kena renung kita. Macam-macam tuan-tuan. Ha, tu. Ini peringatan Allah Ta'ala ni, kita hati-hati, jagalah peluang yang Ya Allah bagi. Ya, tu kata Datuk Abu, kata cacatkan dalam My Quran Time. Di sisi Allah tu, orang baik tu, ya, di sisi Allah, orang baik tu pertama beriman kepada Allah, Rasul, Malaikat, Kitab, Hari Akhirat. Orang baik. Tak ada lain lah. Berpegang tu je. Tak ada benda-benda lain. Ha, tu. Masa Allah bagi nikmat. Saya lupa tadi sambung. Nikmat masa PKP. Nikmat tak kita? Nikmat berkumpul sekeluarga sampai tak tahan atuk nenek pun tu. Ha. Akhirnya bila kerajaan lepaskan PKP, keluar semua, keluar-keluar gemuk. Gemuk-gemuk badan. Semangat badan. Baju tak ada saiz. Saya tak tahan kawan saya, anak ni nak masuk sekolah balik. Bukan dah jadah tu. Budak belas dah belajar, dah tingkatan 3 dah. Bila nak masuk sekolah, tak muat baju ke. Masuk tak sekolah, mana baju tak ada. Ha, ni, punya mewah nikmat kita dalam KKP. Ha, tu kena renung kan. Tempat lain di Indonesia, berkurung, tak ada makanan. Kita nikmat Allah bagi terlampau dahsyat. Ha, tu. Ya? Lagi poin yang nak jadi orang baik ni, tuan. Suka bersedekah, menolong kerabat yang memerlukan, orang yang memerlukan, orang miskin, anak yatim, menolong orang musafir yang keputusan bekalan. Ha, tu. Baik orang di sisi Allah Ta'ala baik, suka bersedekah. Ha, ni, cari jalan tuan. Tak dapat antam makanan, kita boleh secara online. Betul. Allah tuan. Ni, cari jalan. Ni kurban. Jangan lepas peluang. Eh, jangan lepas peluang. Allah bagi nikmat setahun macam-macam, betul? Beribu-ribu kita boleh belanjakan, tapi setahun sekali Allah minta korban satu bahagian berapa ratus?
ada yang di luar 300 ada, 299 ada, di sini 700 ada. Jangan komplain. Mahalnya. Eh, mahal. Dah tengok semasa macam mana? Kita follow je. Ya? Eh, jangan komplain. Kita korban duit. Tu piramid kata, korban apa saya? Jangan tanya-tanya, nak korban, korban terus. Jangan ditunggu je apa. Atau korban ni hebat. Kita jangan tanya nak ekor dia ke, nak kaki dia ke, ada perangai je tu. Eh, dia korban satu ekor, dia nak semua benda dia nak claim. Janganlah. Kita ikut Rasulullah SAW. Ya? Nabi kalau korban tuan-tuan, walaupun seekor, apa yang diambil-ambil, ulama cerita, Nabi cuma ambil segenggam saja. Kita betul memang layak dapat 1/3. Pada satu bagian itu, kita dapat 1/3 untuk kita ambil. Nabi tunjukkan kita, dia cerita dengan ulama, Nabi cuba ambil segenggam daging korban daripada seekor. Allah. Kita berapa genggam tu? Bersusun-susun, betul? Daging? Ada lagi dalam freezer sekarang. Kau nak kata orang ni, kena mata ni. Ada lagi tak dalam freezer? Ada. Allah, tuan. Itu kena renung. Ya, kadang-kadang sepatutnya kita kena masak awal-awal lagi. Ataupun dibagi pada awal-awal lagi. Jangan disimpan daging tu. Saya kelanggan anak saya punya tafis di Kajang, Turki. Mak tafis Turki ni, mak tafis Suleimania. Satu bagian 700. Dia orang ni, tahun lepas 150 ekor. Tak main satu ekor, 150 ekor. Untuk apa? Daging korban tu untuk dibagi pada semua cawangan Ma'atafiz Sulaimaniyah. Dia tak benarkan bagi makan daging di luar-luar. Dia nak daging yang disebut nama Allah Ta'ala. Di Turki pun di sini pun sama. 150 ekor tu akan didistributkan 10-12 cawangan di seluruh Malaysia. Ada satu hamba, dia wakafkan diri dia, hantar setiap minggu daging kurban. Tak minta upah, tak minta apa. Sebab dia tak ada anak yang tafis, dia nak kurbankan pada tafis. Tu orang kurbankan diri. Kita kurban tahun sekali, dia kurbankan tiap-tiap minggu masa dia pergi hantar daging. Tu kena renung kita. Bak kurban ni bukan saja sembelih lembu, sembelih kambing. Bak macam-macam. Ni, balik pada tadi. Poin tadi, poin kau apa? Dua. Ketiga, orang yang baik di sisi Allah Ta'ala, rajin beribadah bukan hanya buat yang fardu saja, tetapi yang sunat. Ini saya ambil tambahan daripada Quran Time. Kita catat. Bukan tengok-tengok saja, kena catat. Itu, Quran Time, your point. Orang yang baik di sisi Allah Ta'ala, yang ketiga, rajin beribadah bukan hanya yang fardu saja, yang sunat tu kena buat. Lalu puasa Ramadan, puasa fardu, betul? Ni ada puasa sunat? Ada puasa 6. Ni Zulhijjah, betul? Jangan lepas peluang. Itulah bekal kita. Nak bekal kita ke dalam liang lahat yang amat gelap. Yang tak ada siapa dalam liang lahat, betul? Macam mana nak menghadap liang lahat? Kita tak duduk sini ramai-ramai. Ada aircon, ada carpet. Ada TV, semua cukup. Ada live semua. Macam. Tapi dalam liang lahat tak ada buat live streaming. Kalau ada live streaming macam mana? Lagi banyak fan, betul? Itu kena renung kita. Belum ada orang buat lagi. Yang keempat, buat yang sunat. Yang keempat, orang yang baik di sisi Allah Ta'ala, orang baik membayar zakat kerana tahu di dalam rezekinya ada rezeki orang lain. Jaga bab zakat kita. Jangan kita tinggal-tinggal. Zakat ni ada dua. Satu zakat pun pendapatan, satu lagi zakat fitrah raya. Kadang-kadang ada orang yang limited edition dia punya pemikiran. Dia ingat zakat tu waktu lepas, waktu Ramadan saja zakat fitrah. Ada? Berlaku? Ilmu tak sampai ke, tak dicari. Cari jalan untuk bersihkan rezeki kita. Yang kelima, bila berjanji pasti ditepati. Jangan dicapati. Betul? Bahasa-bahasa orang yang faham kan, janji kena tepat. Dah masuk surau, dia janji, janganlah tak tepati. Dah jadi al-surawi, tu al-surawi. Orang yang dah duduk al-surau. Kalau orang dah masjid, al-masjidi. Tapi janji tak tepat, orang tak pandang pun. Teruknya orang surau tu, tak tepati janji. Nak cakap apa? Jaga sikit. Bukan nak jaga lewat, tapi jaga diri kita dengan Allah Ta'ala. Yang keenam,
Orang yang baik di sisi Allah Ta'ala sentiasa bersabar dengan ujian. Apa saja ujian, Allah uji dengan COVID, Allah uji kumpul keluarga, kena sabar. Jangan kita melawan. Itulah Allah nak tengok kita macam mana iman kita, sabarnya kita. Sabar dan sabar, betul? Tu diuji kita. Yang keenam, yang ketujuh, membenarkan segala permintaan Allah. Orang yang baik ni dia membenarkan apa yang Allah perintah, dia benarkan. Allah kata tutup aurat, ada tak ayat dia? Ada. Allah perintahkan berpuasa Ramadan, ada? Ada. Allah kata makan yang halal, ada? Ada. Semua ada dalam Quran, tuan-tuan. Ya, kita kalau tengok My Quran Time tu, dia punya terjemah tu, punya tafsir tu, tadabbur tu, Allah tak terdaya kita. Bab haji tu detail saja, detail-detail ni. Cuba renung kan, ya. Boleh tengok ulang ni, banyak cerita dia. Dan yang ke-8, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah akan bongkar secara lengkap ciri-ciri orang bertakwa dalam ayat, dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Itu penting Quran. Sebab Quran yang dipanggil, tiga fungsi Quran. Dan nak cerita ni tak nak catatan pada My Quran Time. Ada tiga fungsi Quran. Yang pertama, petunjuk pada manusia. Tak ada lain, tuan-tuan. Tak ada kitab lain yang boleh nak jadi kita punya ways ataupun kita punya map. Tak ada. Quran ni lah sebenarnya kita punya ways, punya map. Nak ke mana, horizontal, vertical. Quran tu lah sebagai petunjuk. Tak ada lain. Sebab tu kena buka Quran. Bila tengok, tadabbur, terjemah, tahu gitu, ya Allah, jauhnya tinggal aku. Tak kenal Allah Ta'ala. Dalam Quran ada ditunjukkan cara kenal Allah Ta'ala. Dikenalkan hati kita yang busuk atau tak busuk, hati kita dalam Quran juga. Perangai buruk kita sama level dengan Yahudi. Ada tak dalam Quran? Ada. Orang dah bagi Quran, dibuangnya. Pakai perangai siapa? Yahudi lah. Yahudi zaman Isa, zaman Nabi Isa dan Musa. Dibagi, dilempar ke belakang. Tak main, punya degil. Allah tulis dalam Al-Quran pun, perangai Yahudi takkan habis. Ni kita kalau buat perangai dari tunjuk Al-Quran dengan depan TV, depan internet, tak juga nak follow apa nak jawab dengan Allah Ta'ala. Kita mengaku inna dina indallahi Islam. Dari hidup sampai mati, dari bangun tidur kita cara Islam. Kemudian Quran ni fungsi yang kedua, apa? Fungsi yang kedua, penjelasan untuk manusia sebagai bagi penjelasan untuk manusia bagi petunjuk yang ada. Dijelaskan dalam Quran tu ada penjelasan, diterangkan. Tu dalam Quran ada cerita, dalam Quran ada sejarah, dalam Quran ada khabar, dalam Quran ada amaran. Ada tak amaran? Ada. Neraka. Amaran. Itu yang kita minta lepas bayang. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Jangan 3 kali, 7 kali. Dalam kitab ni kita akan jumpa ada 7 pintu standby untuk sedut kita. Pintu neraka standby. Dia punya panas tu 500 per tahun perjalanan. Dah terasa panas. Kadang-kadang daripada liang lahat tu dah terasa, merasap kubur. Berlaku. Janganlah kita cari, jangan jadi terbiarkan kita ni menzalimi diri kita. Kita kadang tak terasa zalim. Rupanya bila masuk liang lahat, baru kita terasa zalim. Zalimnya aku, ada program Al-Quran, aku tak tengok, aku tak baca. Nampak? Yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah membezakan hak dengan yang batil. Tahu mana yang buruk, mana yang baik. Ditunjukkan dalam Al-Quran. Banyak lagi tuan nak share. Bak nota ni tak habis. Kita ni boleh baca satu perenggan. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook. Macam-macam nota. Tapi seronok baca. Pasal kita fahamkan Quran. Sikit-sikit. Jangan banyak-banyak. Baca sikit-sikit dulu. Pasal kepala otak kita 2 gig, 2 gig je. Yang masukkan 16 gig. Dibimbangi hang. Betul? Logik-logik cukup. Jangan banyak-banyak. Macam kita pikul beras lah. Kalau pikul beras, jangan pikul terus 10 kilo, 5 kilo dulu. Takut patah pinggang ataupun slip disc. Ni diceritakan balik, riak itu beramal untuk dilihat orang, dipuji orang. Ya, diceritakan pada mereka yang buat sedemikian,
Kerana amal perbuatan mereka ketika dunia secara tipuan, maka dibalas sedemikian. Niat kita sembahyang untuk apa? Niat kita ke surau untuk apa? Niat kita nak mengaji untuk apa? Niat bagi orang tua duit apa? Suruh niat untuk apa sebenarnya? Tu Allah, Allah renung perangai kita tentang firman Allah Ta'ala, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu melakukan tipu daya, yakni terhadap agama Allah, eh? Dan Allah pula telah tetap, eh, tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Surah An-Nisa ayat 142. Sebab tu jangan jadi orang munafik. Berlakon kita tapi bencikan Islam. Janganlah. Kita dah elok ada ulama, kita dah elok ada tok guru semua, tapi kita tak nak ikut. Depan cakap elok, belakang hentam tok guru. Allah. Kadang-kadang nak cakap apa pun kan, kalau ikut geram tangkap sunat balik tu. Itu cara dia. Keras sangat perangai. Lagi teruk. Eh, ni Allah diceritakan ni. Jangan kita jadi munafik, berlakon jadi orang Islam tapi rupanya tak suka bab Islam. Jangan. Munafik tu tempatnya diceritakan dalam kitab ni. Munafik tu paling bawah sekali tingkatan neraka dia. Neraka ni pun ada level juga. Syurga pun ada level, neraka pun ada level. Tapi orang munafik tu paling bawah daripada yang kafir tu, yang munafik tadi bawah lagi. Nak cari mana tuan? Jangan. Jangan sampai dah terlampau susah. Tadi saya dengar ni, kalau terlampau susah pun terpaksa nak terima rasuah apa semua tu, jangan sampai ke tahap tu. Pasal apa? Allah uji kita macam-macam untuk kita dengan Allah Ta'ala macam-macam. Allah membalas cara tipuan mereka itu dan membatalkan semua amal perbuatan mereka itu. Kerana kamu dahulu tidak beramal untukku, maka pembalasan amalmu itu tidak ada padaku. Sebab tiap amal yang tidak ikhlas kepada Allah, maka tidak sampai kepadanya. Kerana itu, tiap amal yang dikerjakan tidak kerana Allah dan kerana lainnya, maka Allah lepas tangan daripada ini. Ha, ni, eh? Amal ni mesti membulat terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh lain. Tak boleh cerita lain. Sebab tu nak kena kusuh buat sembahyang. Eh? Buat sembahyang ni kena jaga. Eh? Kadang-kadang kita lama sembahyang, tapi kadang-kadang keberadaan hati kita tu dengan Allah Ta'ala tak ada. Tahu-tahu dah habis dah 4 rakaat zuhur. Bila Tok Imam kata assalamualaikum, kita dah hati kita, eh, dah habis 4 rakaat. Kat mana kita tadi? 4 rakaat tadi. Apalagi tarawih 20 rakaat. Betul? Kadang-kadang sedap tarawih, tahu-tahu, eh, dah habis 20 juga, tak sedar. Mana? Boleh lelap tuan-tuan. Kita ingatkan ayam tidur berdiri, rupanya manusia pun boleh tidur berdiri. Allah, itu kadang-kadang. Padahal pun makan yang amat banyak, minum yang amat banyak, tidur pun banyak sangat. Akhirnya boleh tak tidur berdiri? Boleh juga tidur berdiri. Itu. Pening bagi malaikat kat belakang tu. Kadang-kadang pening malaikat. Padahal pun tengok hari Jumaat. Contoh hari Jumaat. Kadang rugi kita hari Jumaat. Sekarang bau terasa tak semayang Jumaat. Betul? Nak terasa fasik. Bimbang dia fasik. Terasa tak semayang Jumaat. Kan nak kena register online baru tahu. Waktu sebelum tu kita semayang Jumaat, Tok Khatib kata, ittaqullah. Terus takutlah pada Allah Ta'ala. Takut betul. Rupanya lelap dia kan. Ha, tu. Hilang satu saf kepala. Tinggal Tok Imam, Tok Bilal tu tidak. Asyik baik Tok Khatib pun terlelap, habis. Ini berlaku. Pasal apa? Persiapan untuk hari Jumaat tak nak. Tak ada. Ada tak kelebihan hari Jumaat? Ada. Semalam satu bab saya baca, bab kelebihan Jumaat. Ada satu masa yang paling mustajab untuk kita berdoa. Kita selalu lose. Tinggal macam tu. Miss habis. Setiap minggu Allah bagi peluang. Ada satu waktu mustajab. Kata ulama, antara dua khutbah berhenti, waktu itulah waktu mustajab untuk kita berdoa. Rugi tu kan? Pasal apa? Tidur kita tak. Pasal apa? Tak buat persiapan untuk hari Jumaat. Ha, kita rugi tu kan? Tak cuti lagi hari Jumaat. Betul? Ha, sepatutnya umat Islam cuti hari Jumaat. Sini wilayah betul? Ha, wilayah. Masih lagi. Kena mohon lah. Kita ramai-ramai mohon cuti hari Jumaat. Pasal apa? Hari Jumaat tu hari raya untuk Islam. Bukan hari raya kita betul tapi
hari Jumaat seminggu sekali. Orang Kristian cuti dia hari apa? Hari Ahad. Yahudi hari Sabtu. Wilayah hari apa? Sabtu dan Ahad. Dua lagi terus. Ha, tu. Segan kita dengan JDT. Tu JDT. Apa dia? Kelab main bola tu. Johor Darul Takzim. Cuti tak Jumaat? Allah Allah, main bola pandai, main bola laju. Jadi Johor berkali-kali. Jumaat cuti tuan-tuan. Tu. Ke mana tuan-tuan? Kena mohon lah tu. Kita kena doa-doa. Biar kita dapat Jumaat tu cuti. Untuk kita senang nak mohon tuan-tuan lah. Biar kita selesa Jumaat tu. Boleh tuan-tuan? Doa kita. Ya? Ini. Ya? Kena renung. Ya? Jangan kita buat ibadat ataupun beramal bukan kerana Allah Ta'ala. Niat terus membulat terus pada Allah Ta'ala. Itu pentingnya. Pertama, bila nak bab ni, dalam kebajikan ini empat. Yang pertama mesti ada ilmu. Yang kedua mesti ada niat. Yang ketiga mesti ada sabar. Yang keempat mesti ada tulus, ikhlas, melulu terus kepada Allah Ta'ala. Empat, kita akan baca nanti. Jumpa. Ya? Empat poin tu kena ada. Dia nak buat baik, buat kebajikan dalam dunia ni sebagai umat Islam. Taat Allah, taat Rasul mesti ada empat. Yang pertama mesti ada ilmu. Yang kedua mesti ada niat. Yang ketiga mesti ada sabar. Yang keempat mesti ada tulus, ikhlas terus kepada Allah Ta'ala. Empat tu tak boleh buang. Satu tak boleh buang. Mesti ada empat-empat. Balik pada kitab Abu Lait. Abu Lait meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda pada dalam hadis kudsi, Allah telah berfirman, ana aghna syuraka'i ani syirk, ana ghaniyu ani al-amali allazi fihi syirka li ghairi, faman amila amalan asyraka fihi ghairi fana minhu bariyun. Allah telah berfirman, akulah yang terkaya dari semua sekutu. Aku tidak berhajat kepada amal yang dipersekutukan yang lain-lain. Maka siapa yang beramal lalu mempersekutukan kepada lain-lainku, maka aku lepas bebas dari amal itu. Ya? Niat kita beramal untuk terus kepada Allah Subhanahu. Jangan niat benda lain, Allah lepas tangan. Nampak? Macam Ustaz Don cerita dalam TV Al-Jirah bab sembahyang. Kitab Min Yadul Musalli. Tengah sembahyang tu berdiri, kiam. Waktu sembahyang tu, mata tu tak tengok tempat sujud. Kita berpaling ke tempat lain. Muka tak paling, mata tu berpaling. Batal? Tak batal. Tapi di cerita dalam kitab tu, bila mata tu berpaling, pandangan kita berpaling, Allah pun berpaling ke tempat lain. Sembahyang bab kesempurnaan solat. Janganlah main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buat sembahyang. Okey, sama maksud dengan firman Allah Taala. Hadis ini sebagai dalil bahawa Allah tidak menerima amal kecuali ikhlas melulu kepadanya. Maka tidak ikhlas tidak diterima dan tidak ada pahalanya. Bahkan tempatnya tetap dalam neraka Jahannam. Masuk, ya. Hebat macam mana kita punya ibadah tapi tak jaga bab ikhlas pada Allah Ta'ala, tak jadi apa. Sama dengan haji. Saya baca ingat semalam, ya, Quran time cerita. Tak jadi apa haji. 10 kali pergi, tak jadi apa. Bab taubah, stop sekarang. Semua satu dunia tak boleh pergi, betul? Perangai kita. Perangai kita yang tak tahu nak katalah. Sampai Allah tak tahan, dia stop kita pergi haji sekarang. Semua orang tak boleh, satu dunia tak boleh. Wah, tuan, kita kena realize, kita kena remind balik apa benda kesilapan kita buat selama ini. Salah satunya kita punya Quran time lah. Ya, kitab Allah tu tak tengok. Jadi bahan sekejap saja. Jadi bacaan Yasin saja bila doa mati. Jadi bacaan waktu Ramadan saja. Yang lain tak dihidupkan, yang lain tak dibudayakan. Dan lain tak diaplikasikan. Ya, kadang nak jadi reminder. Sebab tu bila tengok ini, benda ni apa? Ni apa ni? Tengok ni apa ni? Masker orang Indonesia cakap. Betul?
masker ni. Besok kita masuk tahun 2040, cucu tengok, atuk, apa ni? Teringat lagi kan? 2020, bukan orang sama 2020. Tahun 2020, orang tengok masker. Nampak tak ni? Peringat. Allah ingatkan zaman kita 2020. Pasal apa? Terlampau leka sangat nak melayang-layang, ya? Telefon touchscreen semua cukup. Lepas tu nak naik kereta, dah sampai zaman drone, betul? Dah ada? Saya dah tahu kan? Dah ada kereta terbang? Dah ada. Ya? Dia kontrol pakai handphone ya? Kereta tu boleh hantar orang jadi ambulans, dah ada, kat US pun dah ada. Cuma kita tak digunakan. Dia kena tunggu 5G, betul? Tu. Tapi saya sembang dengan salah seorang penganalisa teknologi ni, sahabat kami, ya? Dia buat bagian broadcasting. Dia cerita bila berlakunya 5G ni, tu. Bab kehijauan, bab green ni, bab yang Allah buat cantik, tak payah baja pokok tu dia hijau boleh hidup, betul? JKR tak payah baja pun, tanam rumput cantik, siram sikit, cukuplah, betul? Besok kalau ada 5G tu, benda tu dah tak ada. Semua jadi dunia metal. Semua penuh dengan gelombang. Dunia pun tak. Tak jadi apa, tak seimbang. Hampir berlaku. Rupanya Allah hantar virus tu ada hikmah dia. Semua orang tak keluar, asap pun tak ada, gelombang pun makin berkurang, semua duduk di rumah. Pokok hidup tak sekarang? Pokok hidup. Ais dah patah balik, laut dah normal balik, hujan pun dah normal balik, pokok pun dah normal balik. Tu cerita ni. Allah stop. Tu kadang-kadang orang beria-ia nak guna 5G tu dengan tu kebimbangan yang amat sangat. Macam duduk di bawah pylon. Tahu apa pylon? Pylon TMB tu, kita duduk bawah tu. Gemuk lah pokok. Pokok gemuk tu kan. Pasal hujan kena gelombang, kena kawasan pylon tu, hujan tukar jadi asid, jadi baja. Pokok tu gemuk. Bukan pasal tanah tu subur. Pasal? Tu ceritanya. Ya? Dia ceritakan. Bab-bab teknologi yang terlampau melampaui batas. Mungkin Allah sayang kita. Allah hantar benda tu. Ada hikmah dia. Ya? Balik pada kita. Boleh lagi? Boleh lagi? Kemudian firman Allah Taala, "Man kana yuridu ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u bima nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura wa man arada akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura." Siapa yang menginginkan dunia dengan amalnya, kami berikan kepadanya dari kekayaan dunia bagi siapa yang kami hendaki kebinasaannya. Kemudian kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam sebagai suatu yang terhina dan terusir jauh dari rahmat Allah. Dan siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan sungguh-sungguh dan ikhlas dan disertai iman, maka usaha amal mereka itulah yang terpuji, yakni diterima. Masing-masing dari dua golongan kami beri rezeki dan pemberian Tuhanmu tidak terhalang. Baik terhadap mukmin, kafir, berbakti mahupun lacur ataupun maksiat. Surah Al-Isra ayat 18 hingga 20. Ni nak cerita kan ini, ya. Allah ni tak kira siapa, dia akan bagi pemurah dia, Ar-Rahman. Tu, ya. Tapi kena ingat, dia kata apa? Kami berikan kepadanya dunia yang siapa kami kehendaki kebinasaan. Ya Allah bagi bab dunia mewah macam-macam. Tapi tak ingat Allah Taala, memang confirm Allah akan binasa dia. Pasal apa? Dah tak beringat dengan Allah Taala. Tu, ya, la in syakartum tu, bila dapat nikmat jangan kita kufur nikmat. Tuan-tuan dah dapat nikmat apa sekarang ni? Yang paling hebat Al-Quran. My Quran time. Saya ulang balik yang mau datang semua, ya. Tolonglah jenguk sikit, pujuklah ahli keluarga kita, pujuk hati kita. Jenguklah My Quran time tu. Salah satu yang Allah hadiah 4 kali satu hari, tuan-tuan. 4 kali satu hari
Jangan kita kufur nikmat. Takut Allah. Lepas ni tak tahu apa Allah nak buat. Kita tahu tak Allah nak buat apa lepas ni? Tahu tak? Yang sekarang berlaku ni pun Tok Wan kita, Tok Gu kita ke, Tok Ulama dulu pun tak cerita pun yang sedang berlaku ni. Binatang kecil yang tak nampak tu. Betul? Allah Tuhan, unexpected, orang putih kata. Betul? Benda ni berlaku. Tak dicerita pun. Dalam hadis 40 pun tak cerita. Nampak? Benda yang Allah rancang kita tak tahu, macam-macam boleh berlaku secara drastik. Sebab tu Tok Ku Pasir Gudang, kenal? Ustaz Esa Draman. Orang Terengganu duduk di Pasir Gudang. Dia buka sana program kuliah subuh, kuliah maghrib. Mesti ada. Sejak PKP tu pun dah viral lah. Apa dia pesan? Saya catatkan dalam kuliah subuh dia. Bila Allah peringatkan kita terlalu hebat dengan peringatan ni, carilah jalan kita secara drastik juga, secara urgent, secara emergency. Cari jalan macam mana kita nak dekatkan kita dengan Allah SWT. Dibimbangi Allah, panggil kita secara tiba-tiba. Salah satunya tuan-tuan, dipesan oleh Tokku, kita nak tidur ni ya, nak cari jalan untuk dekat dengan Allah Ta'ala cara cepat, kita tidur malam tu pun ingat Allah. Bangun tidur pun ingat Allah. Boleh tak boleh? Boleh. Ya, dengan wuduk kita, dengan surah Al-Mulk kita, dengan Al-Kahfi kita, zikrullah. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus dah meninggal. Apa dia pesan? Jangan miss. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Duduk sebelum tidur. Bukan sembahyang aja. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar tu 33 kali dibaca sebelum tidur. Duduk. Syaratnya duduk. Kalau baring boleh baca, tapi tak sempat 33. 3 je. Betul? 3 je. Sama dengan surah Al-Mulk. Boleh baca tak dalam handphone? Boleh je. Tabarokal betul? Tapi tak sampai. Tabarokal aja. Faham tak faham saya? Mata memang tepuk tangan tuan. Ha, tu diceritakan. Nak tidur tu dengan Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala. Nak bangun tidur, Allah juga kita sebut. Ha, tu hebat. Secara cepat kita nak dekatkan dengan Allah Ta'ala. Bimbang. Allah panggil kita secara tiba-tiba. Boleh tuan-tuan? Ini dah satu Zulhijjah. Apa yang sepatut kita buat? Ha, macam-macam program. Betul? Macam-macam ibadah kita boleh buat. Quran jangan tinggal. Jangan tengok yang Quran time je. Kita punya time Quran kita macam mana pula? Tu Quran time TV minister, betul? Kita sendiri macam mana? Macam Ramadan lah. Ramadan kita ada tadarus surah, tadarus online pun cukup. Kita sendiri macam mana? Kita dengan Allah Ta'ala, Quran tu macam mana? Ada rasa tak nak menangis dengan Quran? Kita kadang, Nabi tu yang turun Quran dengan dia tu, turun terus pada dia tu, dia bacakan Jibril, Nabi sendiri sebab bila baca. Bila baca tartil, sebiji-sebiji baca macam Al-Qusairi. Itu cara Rasulullah macam. Kita baca berapa lama dah. Ya? Tak ada rasa sebab. Kenal dia kan? Kenal dia menangis. Saya teringat satu makcik ni, dia test anak-anak saya sebelum ke Turki tu. Dia test. Habis dah 30 juta. Dah. Cuba baca. Tak tahu nak cerita kat mana. Orang tua ni. Dia test. Tiga-tiga tu baca. Empat. Dengan abang sekali. Empat. Settle, baca. Dia nak tak tahu nak dengar lagu dia ke, dengar apa. Waktu budak-budak tu baca, air mata tu mana ni? Air mata tu mana ni? Kami pun dah tak rasa sebab apa kena macam ni kan? Ingat risau budak ni nak pergi ke apa tak? Dia sendiri menangis. Akhirnya dia cerita kat budak-budak tu. Makcik sebenarnya tak tahu baca Quran. Tak tahu baca Quran. Dari kecil kami nak makcik cuba, tak ada tempat nak belajar. Ni zaman tahun 30 hanya orang best flat yang best-best tu. Dia sayang dengan Quran. Memang sayang. Dia dapat Quran cuma dipeluk je. Betul lah kata Ustaz Asma tu. Ada orang yang boleh masuk surga pasal dia tak tahu baca Quran. Tapi dia boleh peluk. Boleh menangis. Dia takkan lepas Quran. Ha, macam tu dengar. Dia dengar tapi tak boleh baca. Dia boleh dengar. Dia boleh melilih air mata. Kita berapa kali dengar. Berapa kali dengar. Itu macam sahabat Abu Hurairah nak ceritakan hadis Rasulullah SAW. Dia nak baca hadis tu dapat direct pada Rasulullah. Bukan talaki, terus dapat tu dengan Rasulullah. Apa dia kata? Dia nak baca, pengsan. Baca, pengsan. Dia nak baca je. Kita dah beberapa kali orang baca, tak pengsan-pengsan gitu. Faham tak faham tu? Ha, tu level kita tuan. Ya? Ha, tu.
ya, dah masuk dah dekat Zuhur dah, dekat kedua dah. Mudah-mudahan ya sampai muka surat 4 ni, maksudnya peringatan Allah Taala ni, Allah bagi peringatan tak kira orang miskin, orang kaya, Allah cuba sebenarnya cari jalan dekatkan dengan Allah Taala, tidur ingat ikut Allah Taala, ya ingat Allah Taala, bangun tidur pun ingat Allah, nak kerja apa lagi. Macam-macam kan. Ya, mudah-mudahan pengisian yang sebentar ni beringatlah kita, jangan miss. Jangan miss bab kurban, ya Allah bagi peluang hidup, yalah macam-macam ujian, tapi kau dapat cari jalan buat kurban, cari jalan buat Zulhijjah, cari jalan untuk puasa dan macam-macam. Boleh. Jangan puasa 10 Zulhijjah. Puasa 1 sampai 9 Zulhijjah antara yang terbaik. Ya, kata Tuan Guru Dato' Ismail Kamus. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah tu raya. 11 tak? 11 tu hari apa? Orang mengaji tahu. Yang ada-ada ni besok ada hari tasyrik, hari jatuh hari Senin kan? Dia mengada pula nak puasa Isnin lah tu. Jangan. Kalau buat puasa juga ambil pelepah apa? Buluh lemak tu empuk dia segera. Legi tak nak mengaji, nak mengada-ngada nak puasa. Janganlah. Boleh tak betul lagi tak masa Isnin tu? Kita puasa, kita raya Jumaat eh. Satu Ahad Isnin betul? Isnin tu sampai lepas sah. Lepas sah dah tak boleh kan? Jangan pula mengada-ngada lepas sah tu kita takbir. Ada berlaku. Saya terkejut. Lepas sah. Raya pertama. Aidil Fitri. Asar tu ditakbir lagi. Terpanjang itu. Lepas tu ditanya pula hukum dia. Satu kampung tanya saya, ustaz apa hukumnya? Dan tak kau lah. Dan nak buat macam mana, dah lepas dah. Tu, kena renung kita. Penting yang bab, ilmu. InsyaAllah, kita sudah yang surah Al-Fatihah. InsyaAllah, saya kelas sikit lagi. Siapa-siapa yang minat untuk kurban, boleh melalui saya, boleh beritahu. Siapa yang okey, boleh untuk satu bagian 700 untuk Mahat Tafiz Sulaimaniyah di Malaysia punya. Ya, ada 12 cawangan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwir a'malana wa sahhih jasadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qaribna wa anshalihum min waqtiha wa lana fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.